sudah mati ke hati kita, kita lebih sedih melihat pembinaan shopping kompleks terbengkalai. Tetapi kita tak rasa apa-apa dalam hati kita. Tak ada perasaan sedih bila lihat yang terbengkalai itu sebuah masjid dalam pembinaan. Allahu Akbar. Dalam surah As-Saff ayat 14, Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Membina sebuah masjid bukan sahaja bermakna kita menyediakan tempat untuk ribuan umat Islam berjemaah, tetapi sebagai rumah Allah, masjid juga akan menjadi pusat muslimin serta muslimat beribadah, berdakwah dan beraktiviti sekaligus menjadi wadah mengimarahkan agama Allah. Ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan masjid Al-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru. Berwakaflah untuk pembinaan rumah Allah dan pahalanya kita hadiahkan untuk ibu dan ayah tersayang. Apabila siap kelak, Masjid Al-Raudah As-Sakinah akan menampung hampir 2,000 jemaah pada satu-satu masa. Ianya juga akan dilengkapi dengan dewan pelbagai guna, bilik mesyuarat, bilik jenazah, kuartus imam dan bilal, pusat penjagaan orang tua, tadika Islam, bilik musafir, bilik riadah serta pelbagai kemudahan untuk manfaat seluruh penduduk Kangkar Pulai dan kawasan sekitarnya. Allah SWT berfirman yang bermaksud, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ianya sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuan. Janji Allah sungguh jelas. Ayuh kita lipat gandakan rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Al-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai sekarang. Sesungguhnya pahala yang berterusan menanti anda selagi mana umat Islam beribadah dan bersolat di dalam masjid ini, insya-Allah.